Halo semua, selamat datang di The Koplak Channel. KIMCO merilis 3 suku tik baru untuk pasar global, yaitu KIMCO DTX 360, KRV, dan F9. Dari ketiganya, KIMCO F9 merupakan suku tik listrik baru dengan desain sporty. KIMCO mengatakan F9 lahir untuk menggairahkan tren kendaraan elektrifikasi, sebab saat ini sudah banyak motor listrik yang meluncur, tapi nyatanya belum banyak diterima pasar. Nah, seperti apa sih keistimewaan KIMCO F9 daripada sepeda motor listrik lainnya? Yuk simak video berikut. Namun sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe dulu ya sob, supaya channel ini semakin berkembang dan menambah info wawasan tentang dunia otomotif baik dalam maupun luar negeri. Secara fisik, bodi skuter ramah lingkungan ini cenderung sporty dengan garis-garis tegas dan cenderung meruncing. KIMCO F9 punya desain yang sangat sporty. Jika saat ini skuter listrik banyak mengambil bentuk lucu dan imut, maka motor dengan bobot 107 kg ini datang dengan desain agresif. Dua lampu depan yang terpisah sudah menggunakan full lampu LED. Tak ketinggalan juga, lampu LED DRL mengisyaratkan tatapan mata yang tajam. Kemudian, bodi dari tengah sampai belakang ramping dan banyak sudut tajam. Lampu belakangnya pun terlihat sederhana, tapi justru terkesan futuristik dengan bentuk O-shape serta dipadu bodi yang berlubang. Nah, kembali ke bagian depan, terpasang stang naked yang dipadu dengan instrumen panel full digital. Layar ini tak hanya menampilkan beragam informasi, tapi juga bisa tersambung ke smartphone melalui aplikasi KIMCO yaitu Nudu. Kesan sporty pada KIMCO F9 turut diperkuat dengan penggunaan jok single seater. Bagian swing arm juga tampak menonjol dan langsung terhubung ke roda belakangnya, serta tidak dilengkapi spikeboard melainkan dengan mood guard. Untuk kaki-kakinya sendiri menggunakan sok teleskopik untuk di bagian depan, dan belakang menggunakan monosok horizontal. Dan velgnya pun berukuran 14 inch. Ngomongin masalah velg, di sini persis banget sama Yamaha Aerox 155 ya sob. Nah, velgnya sendiri dibalut dengan ban dengan ukuran 110/80 untuk di depan, dan di belakang 140/70, yang sudah mengaplikasikan rem cakram untuk di depan, sementara di belakang masih menggunakan rem tromol. Untuk tenaganya, KIMCO F9 ini menggunakan baterai lithium ion berkapasitas 96 volt 40Ah. Untuk berkemampuan mengail daya 12,6 horsepower dan torsinya 30 Nm. Berat baterainya yang dibawa pun mencapai 17 kg. Tapi tidak lebih ringan dibanding Honda PCX Electric. Untuk diketahui, skutik asal Jepang itu bermodalkan 2 set baterai dengan masing-masing bobot sekitar 10 kg, jadi totalnya 20 kg. Tapi soal performa, KIMCO F9 ini jauh di atas PCX listrik yang menorehkan tenaga 5,6 HP dan torsinya 18 Nm. Artinya, F9 jauh lebih responsif. Menurut klaim KIMCO, produk anyar ini sanggup menjangkau 0-50 kpj hanya dalam waktu 3 detik sob. Sementara kecepatan penuhnya adalah 110 kpj. Keistimewaan lainnya daripada skuter elektrik lainnya adalah pengaplikasian sistem transmisi otomatis 2 kecepatan pertama di dunia, yang dirancang khusus untuk sepeda motor listrik. Disebut pihak produsen, tarapan ini mampu meningkatkan efisiensi serta transaksi output dari motor listrik roda belakang. Sekalipun baterainya habis, hanya butuh waktu 2 jam saja agar terisi penuh. Dan dari pengisian full ini, KIMCO F9 sanggup berjalan sampai 120 km. Sementara PCX Electric memerlukan kurang lebih 4 jam pengisian dengan metode offboard atau melepas baterai dari motor. Nah, untuk harganya sendiri, pihak KIMCO belum memberikan informasi soal harga yang dibanderolnya. Menurut kalian gimana tentang motor Matic tanpa isi Pertalite ini, sob? Jangan lupa berikan komentarnya, semoga bermanfaat.